lagi latihan untuk pengibaran bendera besok. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Ini latihan, teman-teman. Latihan. Ini luar biasa, teman-teman. Suasananya ramai sekali teman-teman sore hari ini untuk besok peringati 17 Agustus 2023 teman-teman. Nah, ini ada ayam brewok ya, ayam brewok. Selamat sore ayam ya, masya Allah. Selamat sore ya. Di sini di antaranya ada anak-anak juga nih lagi main-main teman-teman. Nah, ini ada untuk anak-anak santri. Nah, ini ada main pistol-pistol, tembak-tembakan. Nah, ada jami, rijal, opik. Nah, ini opik teman-teman ya. Ini takbiran nih opik ini. Opik lagi makan es krim ya. Opik lagi makan es krim teman. Ini dia teman-teman. Ada selfie, ada jahwa. Itu ada lagi. Ini teman-teman lagi kerja bakti. Kerja bakti luar biasa. Kita menengok juga di sana sini. Selamat sore Sena, Brata Sena ya. Selamat sore. Ya, ini juga Gibran. Selamat sore. Ya, kucing, halo kucing. Nah, ada kucing juga ya. Nah, ini teman-teman. Orang lagi ini ya, semacam kegiatan hari ini. Nah, bendera merah putih berkibar, teman-teman. Lagi pemindahan pasir karena besok mau dipakai untuk upacara teman-teman. Pemindahan pasir. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Kami hari ini sore ini di lapangan Masjid Al-Ikhlas RT02 ada mengadakan kegiatan geladi bersih untuk persiapan besok di hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 memperingati HUT RI ke-78. Kami di RW 016 Teluk Bakau mengadakan upacara bendera merah putih akan dilaksanakan besok di halaman Masjid Al-Ikhlas jam 7 pagi. Masya Allah. Ya, kepada seluruh masyarakat RW 016, marilah kita berpartisipasi untuk menyukseskan acara HUT RI ini. Terus selesai kita upacara di halaman Masjid Al-Ikhlas, langsung kita beralih ke lapangan RT05 di depan halaman Pak Ciawaludin ataupun penampungan besi untuk mengadakan perlombaan ataupun game-game anak-anak dan juga game dewasa. Marilah ikuti bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih dengan Ustadz Dian ya, yang kali ini sedang nyamar ya. Nah, ini beliau tokoh ya sebagai aktivis pemudaan ya. Masya Allah. Beliau sangat rajin ya. Nah, ini dia. Yuk. Apa? Apa itu? Kopi. Oh, telepon. Oh, enggak.
Kunci ini ya. Ya, kunci pintu dan naik ke atas. Oh, iya ya. Ah, jadi ini untuk di atas masjid pun dipasang tiang bendera, teman-teman ya. Di atas masjid pun dipasang tiang bendera. Luar biasa ya. Nah, ini umbu-umbu umum dan umbu-umbu Melayu, teman-teman. Nah, umbu-umbu Melayu di atas tuh, rencananya. Baiklah teman-teman, sampai di sini jumpa kita dalam meliput kegiatan persiapan untuk persiapan upacara bendera pada esok hari memperingati HUT kemerdekaan RI ke-78. Selamat sore, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.